Halo brother, balik lagi bareng aku yang Rizky, dimana kita selalu bahas no e-football PES 2021 mobile. Nah di sini aku akan kasih tahu gimana cara dapetin pemain paling berotot, paling besar di PES 2021 mobile. Pastinya yaitu Adebayo Akinfenwa. Nah ini pemain yang paling berotot ya di PES 2021 mobile. Mantep banget ya, untuk bodinya tuh gede banget brother, dan ini mantep banget buat jadiin striker yang gak gampang ditenggor sama back lawan yang tinggi-tinggi maupun yang besar-besar juga badannya, karena gak kalah brother. Nah kalian harus masuk ke pemandu bakat dulu, karena Akinfenwa ini white ball brother, jadi kalian harus dapetin dulu pemain pemain white ball 3 yang kembar, agar kalian bisa untuk tukerin dengan Adebayo Akinfenwa ini ya. Nah di sini di pemandu bakat kalian cari yang ratingnya paling rendah lah. Nah kayak Barcelona ini yang bintang 4 itu ada yang white ball-nya. Jadi kalian usahain dapetin white ball-nya dulu 3 kali ya, yang sama. Karena kalau nggak sama ya nggak bisa dituker brother. Oke, kita akan coba dulu, kita akan coba. Aduh, malah dapetin silver ball. Ini Dest ya. Ini pemain terbaru dari Barcelona brother. Mantap banget. Oke, kita akan coba lagi cari untuk dapetin pemain white ball dulu. Nah, kalian terserah sih mau di mana. Mau di MU, mau di Barcelona, mau di yang rating rendah bintang 1, 2 dan 3 juga ada. Jadi kalian tinggal pilih aja di situ untuk dapetin pemain white ball-nya. Kita akan coba lagi. Oke. Sebenarnya aku udah ada sih pemain white ball, jadi aku pengen nunjukin aja gimana cara dapetin pemain white ball. Nah di pemandu bakat ini kalian bisa dapetin pemain white ball brother. Oke, ternyata kita nggak dapet, tapi nggak apa-apa karena aku udah punya pemain white ballnya. Jadi kita langsung aja masuk ke Wisma Club. Kalian klik aja Wisma Club, terus tim saya. Setelah tim saya kalian klik kartu pemain. Oke, nah kartu pemain. Nah ini ada pemain white ballnya, aku ada 3, ada 4 ya mudahan. Jadi kita langsung aja tukerin pemain paling berotot di dunia brother. Mantep banget, nanti kita akan lihat gimana caranya ya. Nah di sini kalian bisa lihat ada kebangsaan, klub saat ini, posisi dan lain-lain. Nah Akinfenwa ini kalian pilih klub saat ini dan English divisi 2. Oke, English divisi 2, kalian harus ingatin English, terus nah di divisi 2 terus kalian scroll aja ke bawah, paling bawah sendiri. Nah ini Wycombe, mantep, yang B ya, mantap. Jadi langsung aja kita lihat, kita klik selesai, terus kalian cari aja. Nah di sini kalian cari ke bawah, dia ada di tengah-tengah sih. Nah itu dia CF itu brother, udah kelihatan. Nah oke, langsung aja kita klik. Mantap. Adebayo Akinfenwa ini tingginya 178, umurnya udah 38 brother. Dia kekuatan kakinya itu kaki kanan. Nah, ini gaya menyerangnya serangan balik dan umpan jauh. Meskipun bodinya gede, gak kalah ya untuk lari dan dribblenya. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat di sini kekuatan tendangannya 75, lumayan banget ya. Terus kita ke bawah dulu. Nah ini ada agresinya 87 dan kontak fisiknya 97 brother. Emang mantep banget. Nah dia ini super sub ya. Jadi super sub ini biasanya staminanya kurang sih, jadi dia dimasukin di bawah kedua agar semangat gitu. Jadi yang lain udah lemes, dia lagi semangat-semangatnya brother. Mantep banget ya Akinfenwa. Jadi kita akan coba lihat, kita tadi kontak fisiknya 97 ya, kita akan coba lihat gimana kalau kita naikin untuk level ratingnya ya, gimana nanti kontak fisiknya bakal bertambah. Kita coba masuk ke tim saya, terus ke pemain, ke pemain-pemain. Oke, terus Akinfenwa, terus kita latihan. Oke,
kalian aku ambil dulu pelatihnya yang paling bawah dulu aja, menghabiskan. Oke, langsung aja klik berikut dan lanjutkan, brother. Alright, dari level mantap jadi 71 dong. Nah, kita lihat di sini akin fanwanya. Kita klik aja, terus kalian klik perincian pemain. Oke. Jadi tadi kontak fisiknya 97. Sekarang kita akan lihat di sini udah nambah juga semuanya. Aduh. Nah, kekuatan tendangannya jadi 78 dan kontak fisiknya 99, brother. Emang agresinya jadi 90. Oh, emang enggak ada obat. Jadi kita langsung aja coba main. Alright, ini dia. Mantap. Ini nih, tidak bisa ditenggor dong. Mantul yahuy. Emang akin fanwa gede banget ya. Jadi kontak fisiknya nih, kalian bisa lihat di sini, aman brother. Untuk pegang bolanya dia aman sekali. Nggak ada yang bisa ngambil tuh. Kalau bisa lihat, mantap. Berotot sekali. Ini lagi dia tidak bisa, sayang sekali. Masih dapat dihalau. Gede banget. Kalau bisa lihat di sini, oke, Leo Messi umpan Akin Fenwa. Mantap banget sih dia emang. Untuk dijadiin super sub untuk di babak kedua, kalian mantap banget sih. Atau kalian dipasang di babak pertama juga gak apa-apa sih. Pandek di situ, kita lihat. Dua orang, brother. Dua orang. Virgil van Dijk pun juga terpental, brother. Jadi segini aja video kali ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. See you next video. Enjoy and bye-bye guys.